Verrel Bramastra memberi pesan khusus untuk calon ayah sambungnya, Ferry Irawan yang sebentar lagi akan menikah dengan Vena Melinda. Sebagai anak, Verrel berpesan pada Ferry Irawan agar menjaga sang ibunda. Apabila Vena marah, Verrel Bramastra meminta Ferry untuk menenangkan, bukan justru pergi. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Yang paling penting aku minta tolong sama Om Ferry untuk jaga Mama, tolong jangan tinggalin Mama dalam keadaan apapun, kata Verrel. Ketika misalnya Mama dalam keadaan sakit, atau ketika Mama lagi marah, tolong jangan tinggalin dia. Tapi adalah buat Mama, tolong tenangin Mama, dan tolong jadi orang yang akan selalu ada buat Mama, paparnya. Ia pun hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk hubungan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Namun, di sisi lain Verrel Bramastra menolak uang pemberian dari Ferry. Verrel menilai dirinya dan sang adik, Atala Naufal sudah mandiri dan tidak perlu diberikan uang oleh Ferry Irawan.